Tak faham lah ustaz. Baik, kalau tak faham, kita ambil pula masalah orang perempuan. Hari ini biar adil kan, makan serata. Hadirin, kalau kita perhati kepada model lifestyle orang perempuan, zaman dulu, zaman orang yang tak berapa nak kenal Islam, awarenessnya kurang, maka seorang perempuan yang free hair dianggap sebagai advance, dianggap sebagai up to date, dianggap sebagai modern. Free hair, okay. Tapi alhamdulillah, oleh kan di Malaysia ni, masya Allah, sana kuliah, sini kuliah, sana ceramah, sini ceramah, sana tazkirah, sini tazkirah. Akhir sekali kesedaran tu sampai kepada orang perempuan. Siapa keprekat, alhamdulillah, yang tak bertudung, 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 bertudung. Sampai ke satu garis, mutaakhir ini, yang tak bertudung pula dianggap sebagai tak bertamadun. Pergi ke pejabat, rata-rata bertudung, ada 50 orang perempuan, 45 orang bertudung. Tinggal 5 ekor, 5 ekor pula. Tinggal 5 orang saja muslimah yang tak bertudung, free hair. Kita tengok dia tak ada masalah. Wa imma dia ni ya berpenyakit, wa imma dia tak sioman. Kenapa dia free hair? Sebab orang sudah boleh menerima satu trend hari ini bahawa bertudung itu adalah sesuatu yang dianggap standard. Okey, baik. Maka timbul soalan. Apa dia? Ustaz, saya bertudung ni bukan apa sangat. Saya nak memperagakan tudung nilofa ni. Orang duk kata tudung nilofa bagus, bagus, bagus. Maka saya ni free hair. Oleh demikian, kalau saya selama-lamanya free hair, tak ada kesempatan saya nak pakai tudung bawal, tudung nilofa, tudung al-hafiza. Oh, mesti mak perasan ya. Nah. Ustaz sengaja, bukan ustaz ya, ustazah, sengaja dia memperkenalkan tudung Al-Hafiza kerana dua sebab. Ini bukan iklan ya. Ini syariah compliant. Tudung Al-Hafiza bidangnya 60. Jarang sekali ada tudung yang bidangnya 60. Biasanya 40 atau paling tinggi 50. Ini bidang 60. Supaya si yang memakainya akan memakai secara labuh. Sebab kita dapati ramai orang perempuan yang bertudung tetapi dilihat singkat sana, sendak sana, ketak sini. Maka kita cuba memperkenalkan tudung labuh yang bersifat syariah compliant, dan supaya mereka ini tak rasa dianggap macam berdebuk-berdebak sangat, kita modernkan dia dengan warna-warna yang shining, warna-warna yang dianggap sebagai model. Ini niat kami supaya berlakunya ibadah di situ. Oleh demikian, belilah tudung Al-Hafiza. Kuliah kita kat mana tadi? Jadi ceritanya ialah sekarang, okey, timbul soalan, soalan fiqah. Ustaz, dia pakai tudung bukan lillahi ta'ala, tetapi pakai tudung sebetul-betul semata-mata nak memperagakan tudung dia. Bukan lillah, bukan wali kitabihi, bukan wali rasulihi. So macam mana? Jawapannya ialah, pada satu sudut, dia telah menyelamatkan diri dia daripada kancah dosa. Apa kancah dosanya? Iaitulah dia bertudung. Menyelamatkan diri daripada free hair, menyelamatkan diri dia daripada mendedah aurat. Tunggu lagi, nah, pada masa itu, dia dapat pahala ataupun tidak gara-gara dia bertudung? Jawabnya, belum tentu dapat pahala. Kenapa? Dia buat tu lillah ke ataupun lilai? Kalau ditanya kenapa kamu bertudung,
bukan nak tuduh sangat pun, tapi nak memperagakan tudung baru ni. Kalau tidak, macam mana nak pakai tudung? Ah, pada masa itu dia hanya berjaya dari sudut iffatun nafsi, berjayanya dia tak berada pada kancah dosa, tapi nak kata sampai ke pekak boleh pahala gara-gara tudung, tak ada. Maka peranan kita sang suami ni, kita sebagai seorang suami, kita kena nasihat. Nah, wahai isteriku, nak bertudung, bertudunglah, tapi niat tu harus betul. Ad-dinun nasihah. Apa dia? Tudung tu biarlah letak Allah nombor satu. Lagi, wali kita bihi kerana Quran nombor satu, wali rasulihi kerana rasul nombor satu. Biar kerana Allah, biar kerana Quran, biar kerana rasul. Apa dia? Pertama sekali ialah kerana ini ajaran Islam. Adapun soal fashion, soal jenama, itu according datang kemudian. So kita kena puzzle macam tu. Barulah pahala pun dapat, dan memperagakan tudung kita pun kita dilihat sebagai seorang yang santun. Tengok macam mana halus cara Islam meletakkan agenda Allah mesti nombor wahid dalam apa jua keadaan dan situasi sekalipun. Kalau tidak, penat-penat saja bertudung. Betul, satu sudut tak dapat dosa, tapi satu sudut tak ada pahala. Ustaz, kaedah ni ambil daripada mana? Kaedah ni ambil daripada apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam peristiwa hijrah, menyaksikan bagaimana rata-rata sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey, sudah sampai ke Madinah, tiba-tiba kurang lebih seminggu berlakulah satu isu. Apa dia? Ada salah seorang sahabat Nabi yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dari segi modus operandi sama. Sama-sama belaka tinggal Mekah, sama-sama meredah padang pasir, sama-sama kata pergi ke Madinah, sama-sama sebatang kara. Sepatutnya kara ke kara? Ha? Keke. Tapi orang lain dapat pahala gara-gara hijrah, tapi dia tak dapat pahala. Dan disitulah Nabi SAW bersabda, apa dia? Okey, kenapa sahabat ini tak dapat pahala? Sebab bila di scan tengok selongkar, dia berhijrah bukan kerana Allah, kitab dan rasul, tetapi dia berhijrah gara-gara ikut tunang dia yang juga berhijrah ke Madinah. Khawatir kalau tunang dikebas orang, maka hijrah juga lakunya. Sama-sama tinggal Mekah, sama-sama redah padang pasir, sama-sama berhadapan dengan ancaman, sama-sama sebatang kera, tapi yang ni tak dapat pahala. Maka Nabi bersabda, Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mar'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin tankihuha fa hijratu ila ma hajar ilaih. Wahai sahabat-sahabatku sekalian, ingat, semua kerja buat kita, amalan kita, hijrah kita, tutup aurat kita, pergi ke masjid kita di awal tadi, bergantung kepada niat. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, ini dia, ad-dinun nasihah. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, nah, maka dia dapat pahala Allah dan Rasul. Tetapi, sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang dia raih, ataupun kerana perempuan yang bakal dia kahwini, maka dia hanya dapat dunia dan perempuan yang dia kahwini, adapun Allah dan Rasul dia tak akan dapat. Maka kita mesti manhaj yang jelas dalam sektor pendidikan. Datang ke masjid lillahi ta'ala. Nah, kita nak educate isteri kita, anak-anak kita, tutup aurat lillahi ta'ala. Fashion nombor dua. Nah, bergaya nombor dua, nombor tiga. Yang paling penting lillah, 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 lillah. Bila kita buat tu lillahi ta'ala, barulah kita bergerak pada lapangan syariah compliant. Kalaulah tidak berlaku lillah wali kita bihi wali rasulihi, dikhawatiri apa yang kita buat tidak berada pada ruang lingkup syariah compliant. Tudung juga, tapi kenapa pakai tudung tapi nampak macam
Ha, itu dia. Nampak macam tak pakai tudung. Pakai tudung tapi nampak macam ketat sendat. Di Indonesia berlaku satu fenomena. Gara-gara tidak ada lillah wali kitabihi wali rasulihi. Apa dia? Anak-anak remaja perempuan bertudung. Tetapi ada satu trend baru namanya tudung jilbab. Bukan jilbab. Jilbab tu yang tutup elok tu. Ini jilbab. Macam mana tu? Jilbab ni gini. Pakai tudung yang singkat. Betul-betul tutup kat kepala je. Nah, leher nampak. Satu. Yang kedua ialah pakai tudung juga. Dalam masa yang sama, perempuan ini fenomenanya pakai baju, baju apa ni? Baju t-shirt, baju t-shirt lengan pendek. Baju t-shirt lengan pendek yang ketat. Nah, cuba imagine. Ambo jangan. Beri ya Allah, sangat tafakur sejak. Tak bahaya. Pakai tudung, konon-kononnya nak tunjuk kita ni berfashion. Okey, tapi satu masalah tudung tu ialah singkat. Sampai ke pekat hampir-hampir nampak leher. Yang kedua, datang pula pakai baju t-shirt lengan pendek yang ketat. Eh, apa tak ketatnya? Usia 18 tahun, pinjam baju 8 bulan. Pakai. Nampak satu. Nampak habis tu. Bengkok sana, bengkok sini, bengkok sana, bengkok sini. Eh, ustaz macam tengok ya. Ya, terpaksa. Takkan nak berjalan-jalan mata, nanti melanggar kereta. Tapi niat ustaz ni betul, nak sharing untuk surah ikhwan. Niat tu kena jujur. Ha, jadi, kenapa jadi macam tu? Maybe ayah dia. Maybe ibu dia kat rumah. Tidak ada adinun nasihah. Tidak ada sentimen nak duduk. Abah nak bagi nasihat. Adinun nasihah. Qalu liman? Qala lillah. Wali rasul kitabihi. Wali rasulihi. Okey nak duduk ya. Bagus. Satu sudut kamu berusaha nak tutup rambut kamu. Namanya tutup aurat. Tapi ingat. Abah nak nasihat ni lillah kerana Allah. Kalau nak buat, ini cirinya. Bukan semata-mata tutup rambut, tapi ini ciri-cirinya. Ciri datang pada mana? Lillah. Allah yang ajar. Wali kitabihi, Al-Quran yang suruh. Wali rasulihi, ada detail outnya pada hadis-hadis Nabi. Nah, cantik tu. Banyak kan kerja kita kena buat? Ha. Cuba bayangkan kalau rumah tangga ni diterap dengan budaya macam tu. Suami salah, buat mistik, isteri tegur. Isteri salah, suami tegur. Anak-anak salah, ibu ayah tegur. Nah, ibu ayah salah, anak-anak tegur. Dan ketika mana saling tegur, menegur, nasihat menasihati itu semuanya background kerana Allah, kerana Rasul, kerana kitab, kerana Quran. Pasti akan berlapang dada tu. Sebab apa jua teguran kerana Allah, dia tidak ada kepentingan peribadi. Saya tegur ni lillahi ta'ala. Tidak ada kepentingan peribadi. Ha, tu kita biasa dengar statement macam tu. Inilah agama.